Iya ora apa-apa sacet. Aja dilimin ya. Dilimin ya. Iki tolong padi kowe. Tolong kok dikek apa padi. Duduk, duduk biasa. Wes ngelesot, ngelesot. Padi ono siji, loro, telu, papat, limo. Ha, limo. Wes limo dhewe. Nah, terus terus terus. Ner ner ner. Ya. 1 2 3. Ketika saya muda seperti kalian, saya juga sama gitu. Senang saya kumpul-kumpul seperti ini, ya. Artinya apa sih? Berkomunitas, ya kan? Manusia sekarang suka berkomunitas, ya. Dan kita bersyukur, ya. Kita ini hidup di Indonesia sangat bersyukur sekali. Kenapa juga? Ada yang tahu nggak? Keberagaman. Keberagaman, yes, good. Kita kasih subsidi BBM, mana mau berubah. Budi Utomo mengatakan bahwa selama orang kaya tidak mau memberi, orang mampu tidak mau memberi, sekaya apapun dia atau semampu apapun dia, maka dia adalah orang miskin. Apakah itu bisa hilang atau tidak? Dari kelompok kami meyakini bisa, tapi dengan catatan waktu yang lama, nggak singkat 10 atau 50 tahun, tapi waktu yang lama dengan kerjasama antara pemerintah, komunitas-komunitas, kita semua, dan juga masyarakat luas.
punya etika sekarang. Ini kuncinya di situ, Anda harus punya etika. Bahwa dunia maya itu tidak berbeda dengan dunia nyata. Ini yang harus Anda perhatikan, ya. Anda berbuat dunia maya itu tidak berbeda dengan Anda, sama dengan Anda berbuat dunia nyata. Itu yang harus Anda perhatikan. Menurut Kemenkom Info, ya, netizen Indonesia itu paling tidak sopan se-Asia. Betul enggak? Oh, Anda merasa kowe gegek ya kelakuanmu ya koyo ngono. Iya dah. Isengi koncone, koncone disengi ya kan, iseng maksudnya. Ya, temannya ada foto terus kamu share. Guys. Aib. Ya, kamu bocorkan rahasia temanmu, kamu ungkap pribadi temanmu. Thank you.
Merayakan keragaman Bhinneka Tunggal Ika. Kita ingin menjaga, merawat dan melestarikan kebhinnekaan yang ada, yang menjadi rahmat dan berkat untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sekali lagi, semuanya tidak taken for granted, semuanya harus dijaga, dirawat dengan sungguh-sungguh. Maka proses pembinaan kita selama 2 malam 3 hari tidak lain adalah mempererat persatuan dan kesatuan di antara teman-teman yang beragam latar belakangnya, yang kita ingin terus bersatu menjaga, merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah teman-teman sanggup untuk melaksanakan tugas ini? Siap! Bersatu padu akan menyalakan api unggun, sumber terang yang akan kita bawa dalam kehidupan hati kita masing-masing dan juga kehidupan. Pertamina kini menerapkan setiap pembelian Pertalite dan Solar wajib melakukan pendaftaran di My Pertamina. Namun, pendaftaran ini hanya dikhususkan bagi konsumen atau roda 4. Sekian breaking news malam ini, sampai jumpa lagi. Tak kabeh sama sisa digodok. Lah kok payek ki nganggo banyu gawe ini. Padahal anak presiden dodol apa dodolane gorengan. Lah iya, masuk gorengan dadi godokan nih kok. Ra masuk to, Mas. Tapi nek jare slogane semen tiga roda kuat kokoh dan terpercaya. Nyatane sing terpercaya iki belum tentu bisa menjaga amanah desa iki. Wis timbang bahas tegur ora bar-bar to, terlalu banyak lelucon yang harus dibahas. Karena sekarang itu banyak bercandaan yang malah diseriusin. Yang serius dibercandain. Dibercandain. Wis susah. Kepada yang muda, aku titahkan. Perbedaan tidak untuk diperdebatkan. Berbeda itu keindahan untuk dinikmati dalam kemegahan. Kepada yang muda aku tinggalkan Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Plaosan. Kepada yang muda, aku ajarkan Serawung Bumi Putra dalam kitab keberagaman. Dan kepada yang muda, aku titipkan negeri ingkang gemaripah lan lemah ingkang lah jinawi. Lihatlah aku, Pramodawardhani, penguasa Mataram, menangis melihat kalian.
Dan pernahkah terpikir kalian ingin menolong tapi enggan untuk mengulurkan tangan karena takut? Apakah kalian sadar dengan perbuatan seperti itu sama saja kalian sudah membiarkan mereka yang seperti si Jingga itu hidup dalam penderitaan? Momen ini terlupakan ya. Terus jangan sampai kita sampai di sini doang. Kita mulai kenal sama teman-teman yang lain. Dia nggak bisa bayangin kalau apa itu dari Jumat pasti bakal lebih seru lagi. Iya, saya dapat banyak pelajaran. Aku jadi semangat nih kak. Ngeri pol apa ya? Makan kamu. Membangun relasi dengan orang lain juga. Setelah acara ini, kita masing-masing menjadi pelopor kebaikan. Bahwa kegiatan ini kita bisa saling mengenal satu sama lain yang ternyata ada fakta-fakta unik sama sensor ini ternyata. Yang amat sangat beragam dengan berbagai macam latar belakang dan juga suku budaya dan bahasa. Senang banget bisa teman.